Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di berbagai daerah masih memiliki saksi bisu kekejaman para anggota PKI. Blora juga menjadi daerah yang menjadi lokasi pembantaian oleh orang-orang golongan kiri tersebut. Di Dukuh Poh Rendeng, Desa Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, tersimpan sebuah cerita lama. Di sana ada sebuah gorong-gorong menjadi saksi bisu kekejaman PKI membantai para petinggi Blora pada tahun 1948. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 tidak kalah kejam dengan pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1965. Pada bulan Agustus tahun 1948, Musso yang merupakan salah satu pimpinan PKI kembali ke Indonesia setelah lama tinggal di Uni Soviet. Pada tanggal 5 September tahun 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur, ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pidato Musso ini tersebar hingga ke Blora. Blora merupakan salah satu kandang dari PKI. Pengaruh ideologi PKI telah menguat di Blora, mengalahkan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Para pemuda komunis dari mantan anggota pemberontakan PKI tahun 1926 mulai berkumpul. Mereka membuat lubang-lubang untuk mengubur orang-orang yang menentang ideologi mereka. Suasana di Blora menjadi mencekam setelah terdengar desas-desus bahwa sumur telah diracuni oleh orang-orang PKI. Hal ini menyebabkan keadaan menjadi sangat sepi karena tidak ada orang yang berani untuk keluar rumah. Kepala desa Kudung Ringin tidak dapat tidur karena mendapat ancaman dari anggota golongan kiri. Ditambah lagi dengan isu akan kedatangan kembali orang-orang Belanda, semakin membuat warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Saat pemberontakan PKI kala itu, setidaknya terdapat 5 orang petinggi Blora telah ditangkap kemudian disekap oleh orang-orang PKI. Para tahanan ini kemudian dibawa ke sebuah sumur yang terletak di dekat rel kereta api. Kelima orang ini lalu disembelih satu persatu. Setelah kepala terlepas dari badannya, mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kelima orang ini adalah Mr. Iskandar, Dr. Susanto, Gunandar, Utoro, dan Abu Umar. Dikatakan bahwa Abu Umar saat itu tidak dapat disembelih, walau berulang kali golok anggota PKI mencoba memotong badannya, tetapi tetap tidak melukainya. Karena frustasi tidak dapat menyayat tubuh Abu Umar, akhirnya Abu Umar langsung dimasukkan ke dalam sumur, lalu dilempari dengan batu-batu besar. Hal ini membuat mayatnya tertimbun oleh tumpukan batu yang dilemparkan. Untuk mengenang mereka, kini nama mereka digunakan sebagai nama jalan di Kabupaten Blora. Jalan Mr. Iskandar berada di Jalan Protokol, dari alun-alun Blora hingga Kaliwangan. Sedangkan Jalan Abu Umar berada di sebelah barat alun-alun sampai Simpang 3 Lapangan Bayangkara. Dan Jalan Gunandar berada di sebelah selatan Tugu Pancasila sampai SMP 2 Blora. Selain kelima tokoh tersebut, PKI kemudian membantai pejabat-pejabat lain yang menentang ideologi komunis. Penduduk biasa yang menentang juga tidak luput dari pembantaian. Para ulama dan santri juga banyak menjadi korban dengan cara dibunuh, ditembak, dibakar, ataupun dicincang-cincang secara kejam. Bahkan bangunan seperti masjid dan madrasah pun dibakar oleh orang-orang berideologi komunis. Rumah-rumah penduduk yang tidak mau memberikan harta bendanya juga akan dirampok dan dirusak. Mereka lalu mulai menyerang markas kepolisian Distrik Ngawen di Blora, Jawa Tengah. Komando Distrik Militer Blora pimpinan Mayor Partono yang meliputi 7 Onder Distrik Komando atau ODC yang terdiri dari Blora, Japon, Tunjungan, Banjarejo, Ngawen, Kunduran, dan Todanan.
Sedangkan Komando Distrik Militer Cepu pimpinan Kapten Sunarso meliputi 3 ODC, yaitu terdiri dari Cepu, Jiken, Sambong, Kedung Tuban, Randu Blatung, dan Domplang. Pada bulan Agustus tahun 1948, Komando Distrik Militer ini dipusatkan di Blora. Sedangkan Cepu berubah menjadi markas perwakilan Komando Distrik Militer di bawah pimpinan Letu Supardiono. Yon Divisi 4 Senopati yang merupakan Tentara Merah PKI atau Yon Merah di bawah pimpinan Mayor Purnawi mengadakan penculikan dan penangkapan terhadap para tokoh pejuang. Selanjutnya para tokoh dimasukkan ke dalam gerbong loko kereta. Tujuannya adalah membawa mereka keluar kota yang selanjutnya akan dipenjara atau bahkan dibunuh. Dalam peristiwa ini, para pejabat teras Kabupaten Blora pun banyak yang menjadi korban. Diculiknya para pejabat teras berimbas pada sejumlah jabatan pemerintah sipil maupun militer mengalami kekosongan. Yon Merah kemudian menguasai militer di Blora. Bupati kemudian diganti dari tokoh PKI bernama Budi Sucipto. Patih juga diganti dari tokoh PKI bernama Sukiban. Sedangkan kepala polisi di Blora diganti dari tokoh PKI yang bernama Effendi. Namun jabatan mereka tidak berlangsung lama. Sebelum pasukan PKI diserang Divisi 4 Siliwangi dan Divisi 4 Ronggolawe, belasan polisi telah disembelih oleh orang-orang PKI. Awalnya mereka berhasil menangkap setidaknya 24 orang polisi di markas kepolisian Distrik Ngawen. Para anggota polisi itu ditawan kemudian dipisahkan antara yang tua dan yang muda. Para anggota polisi yang telah tua mereka sembelih dan dicincang secara bersamaan oleh orang-orang golongan kiri. Polisi muda saat itu yang berjumlah 7 orang dibawa oleh simpatisan PKI menuju ke belakang Kawedanan, sebuah tempat terbuka yang berada di dekat septic tank peninggalan Belanda. Para anggota polisi tersebut ditelanjangi kemudian disiksa beramai-ramai. Saat tidak memakai pakaian, leher mereka dijepit menggunakan 2 bambu yang dipegangi oleh anggota PKI. Karena sisi bambu di leher mereka, mereka akhirnya berteriak kesakitan. Bukannya dilepaskan, para anggota PKI malah berteriak kegirangan melihat kejadian tersebut. Tidak puas dengan penyiksaan tersebut, sebagian dari mereka dicincang kemudian dimasukkan ke dalam septic tank tersebut. Beberapa polisi yang masih hidup kemudian ikut dimasukkan ke dalam septic tank dan menembaki anggota polisi yang masih hidup tersebut. Saat mereka berpikir semua anggota telah mati, mereka pun meninggalkan septic tank tersebut. Dari korban kekejaman PKI itu, ternyata ada 2 orang yang selamat dari penembakan tersebut. Mereka adalah Parjan dan Slamet. Mereka tetap bertahan di dalam septic tank hingga keadaan benar-benar aman. Pasukan PKI di Blora kala itu diserang dari arah selatan oleh Divisi 4 Siliwangi dan Divisi 4 Ronggolawe dari arah timur. Para anggota Siliwangi berusaha menangkap semua anggota FDR atau PKI yang berada di Blora. Dalam waktu 1 hari, seluruh Kabupaten Blora dapat direbut kembali dan para tokoh yang ditawan oleh PKI kemudian dengan berbagai upaya segera dibebaskan. Anggota PKI yang ditangkap dipaksa untuk memberitahu di mana saja lokasi pembantaian yang mereka lakukan, termasuk sumur tempat pembantaian para petinggi Blora. Beberapa petinggi PKI sempat kabur ke dalam hutan maupun ke tempat-tempat lain. Para anggota PKI yang tertangkap ada yang dieksekusi mati dan ada pula yang dilepaskan setelah beberapa lama ditahan. Setelah bebas pun, tidak sedikit anggota PKI yang dikucilkan oleh masyarakat tempatnya tinggal. Itulah kisah kekejaman PKI yang pernah terjadi di Blora pada pemberontakan PKI 1948. Peristiwa kekejaman PKI di Blora juga sempat terjadi pada pemberontakan PKI 1965. Sejarah kekejaman PKI memang perlu untuk dikabarkan kepada publik agar masyarakat tahu betapa kejamnya orang-orang PKI kala itu. Jika ditelusuri lebih jauh, masih banyak pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang PKI di Indonesia. Semoga kisah kelam ini tidak lagi terulang, seperti halnya pemberontakan PKI tahun 1948 yang kembali terjadi pada tahun 1965. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.